Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riri Channel. Maju mundur sing penting selamat. Apa kabar lor? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah lor, pada kesempatan video kali ini kita mau jalan-jalan ngeblong sat-sat menggunakan bus Kramat Jati, bus yang paling boys di antara yang lainnya ya. Ada bus Pesona, ada bus Kramat Jati AC Milan, ada ALS, ada MGI, dan juga apalagi lur di sana lur. Ada Agramas, weh mantap ya. Seperti ini lur, kita berada di Terminal Kampung Rambutan. Dan pada kesempatan video kali ini kita menggunakan bus Kramat Jati AC Milan. Jadi yuk nggak usah lama-lama, langsung saja kita berangkat. Tapi sebelum berangkat kita berdoa dulu. Semoga tidak ada halangan, tidak ada rintangan, dan juga semoga PC-nya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sa'ara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Bus ini full aksesoris menggunakan sasis Hino dan juga bodi dari karoseri Adi Putro. Mantap sekali ya. Yuk langsung masuk, kita berangkat. Nah, kita sudah berada di dalam, yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Yuk, awas. Awas. Penumpang sudah pada naik, kita berangkat ya. Langsung swos. Wow. Awas. Sip, cakep sekali. Bentar lur, sebentar, mampir dikit ya, bentar di sini ya. Nah, tujuan kita kali ini ke sini lur. Kita dari Terminal Kampung Rambutan menuju ke Bekasi dan nanti habis itu lanjut mengarah ke Subang ya. Nah, sini lur. Nanti kita istirahat di rumah makan sini. Terus pokoknya ya sini muter sini. Yuk berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini air susnya masih pendek ya, kita netralin. Mantap, supaya enggak seru ya. Langsung los. Dari sini aja kita langsung sos ya. Saset masih siap. Mantap. Gak pakai lama, boy. Awas. Oke, sip. Ini kita ambil kiri ya. Karena kita nggak masuk tol sini. Awas. Ini angkatan sore, kita berangkat dari Terminal Kampung Rambutan pukul 17 ya. Awas. Sip. Kita kejar tuh SDD Rosalia Indah. Jam 5 masih terang betul ya. Nah, di sini insyaallah hafal. Nah. Sip. Waduh, satering lur. Sorry. Kita matiin aja lampunya biar enggak satering. Awas, awas. Ini kung C.
jahat ini. Ini tikungan jahat lor. Oke. Hei, selos. Langsung kita dari eksterior ya, coba seperti inilah lur suaranya. Wih, STD Rosin kita salib. Awas. Nah. Ayo naik. Busnya sudah datang. Ayo, bus Keramat Jatinya sudah datang. Yuk, penumpang segera naik. Ini bus angkatan malam ya, bus malam ya. AC Milan mantap sekali. Dengan wong tua, dungane wong tua, insyaallah berkah. Kenceng, lancar. Wah, lunyu berkah ya. Yuk wes, siap angkat meneh. Bismillah, mangkat. Wow, subhanallah, ngeri sekali ya. Truk ini ada bus Rosalia Indah pulnya ya. Nah, terus di sini ada lagi. Ini kalau nggak salah itu sebenarnya Pandawa. Pandawa Gunung Harta itu ada Harapan Jaya. Awas. Langsung tarik, sis. Sekali kita menggunakan bus Keramat Jati AC Milan. Sit. Wih. Ini bawa mobil baru, lur. Ini kenapa retarder ini sih setiap angkatan? Wosh. Lama soalnya. Yuk, mangkat masuk.
Wis. Bismillah, kita berangkat dari Bekasi, Lur. Pokoknya di tol kita langsung suos pokoknya ya. Nih depan kita ini rest area KM19 ya kalau nggak salah ya. Nih kita udah lewat rest area KM19 lor. Kita lanjut ya lurus. Wih keren ya rest areanya ya. Wih ada Pizza Hut. Langsung fokus sos seng sacet masih siap. Ini kita sudah lewati Grand Wisata ya, keren ya. Nah di atas kita ini adalah jembat layang, tol layang. Inilah ya kira-kira lor. Jadi kita sos ya kanan, pokoknya full kanan, full bahu. Dah itu aja. Ini sekarang kita berada di daerah Cikarang ya lor. Mantap los boy. Daerah Cikarang. Terus AC Milan full kanan. Sos mual lipas sacet. Kita sudah mau sampai gerbang tol Cikampek lur. Nah, itu dia muncul. Awas. Kita ambil sini ya. Gerbang tol Cikampek Utama. Awas. Kita sudah masuk gerbang tol Cikampek Utama. Wih, jalur kanan ramai banget ya arah Jakarta ya. Yang sebelah kita ini agak slow. Ya namanya juga hari-hari normal ya. Nah di depan sini kita ke kiri lor. Akhirnya kita sampai Subang juga ya lor ya. Masuk kiri aman, lihat spion. Sip. Anjay. Sip. Awas. Wis, mantap sekali bawah lur. Akhirnya kita sudah mau sampai juga di rumah makan ya. Kita ini menuju ke rumah makan lor. Wush, truk muatan berat. Was.
kayaknya agak berat ya ini ya. Tapi saya rasa ini sensasinya real loh, Lur. Mungkin sudah angka-angkanya untuk transmisinya udah di setting sesuai realnya ya. Mantap. Awas, apakah aman? Yuk, aman. Di sini di depan ini kita ke kiri ya. Kita nggak ke kanan, ke kanan itu ke rumah makan Rosalia Ida, tapi di sini kita ke kiri. Paling nggak video ini maksimal, sekarang saya usahain maksimal 20 menit ya video. Bus Keramat Jaya, Keramat Jati ini merupakan requestan dari teman kita. Ush. Mantap sekali buka jalur. Awas, sepertinya di depan ini ada rewangan lur. Ada hajatan ya kalau nggak salah ya. Oh iya, belum selesai hajatannya lur. Awas. Yuk, tadi. Ya untung kita menggunakan bus yang air suspension ya, jadi tetap nyaman meskipun gerunjalan, tapi tetap berasa sih. Was. Nah di depan sini lor. Masuk rumah makan Marconi, bukan Marcona ya. Was. Oh, kita di sebelah sini aja. Awas. Pelan-pelan Pak sopir. Oh. Mundur. Nah, jaga jarak aja udah, wes, hop. Mantap. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini, mengikuti perjalanan AC Milan Keramat Jati. Keramat Jati AC Milan, mantap sekali ya. Busnya sangat ganteng, boy, seperti saya aja. Dan sekarang kita istirahat di rumah makan Makaroni ya. Di sana ada bus Rosalia Indah. Oh, yang tadi lho, udah nyampe duluan dia. Curang, ada Prima Jasa, terus ada Kurnia Bakti. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan juga kekurangan. Seakhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.